Halo sobat mampu, kita jumpa lagi di review Xiaomi Note 3 bagian ketiga. Di sini sekarang kita akan mencoba untuk mereview kamera dari Note 3 ini. Oke, kita mulai untuk kamera dari Note 3 ini memakai 13 megapiksel di kamera utamanya. Dan yuk kita mulai ada kamera. Oke. Ini adalah tampilan kamera. Biar kelihatan jelas. Ini mode landscape. Ini ada mode portrait. Sini tombol bawah ini ada sepertinya sebagai auto, bukan auto ya, untuk fokusnya. Di sini ada fokusnya. Kita coba mengambil gambar. Cari objek foto dulu. Ungu, nah ini dia, ungu dan biru dan coklat. Coba mengambil foto tanpa blitz. Hasil fotonya bening banget, ada debu-debunya juga kelihatan. Oke, kita back. Ini adalah setting untuk lampu flashnya. Jadi kita saya set untuk auto, sekarang kita coba untuk on. Oke. Coba gambar lagi. Ini menggunakan lampu flash. Yang ini tidak menggunakan lampu flash. Cahaya lampu untuk keadaan sekitarnya. Kemudian ada beberapa pilihan untuk opsi untuk kameranya, ada manual, isinya adalah manual. Kemudian ada dalam mode manual kamera, cuman tadi. Ini adalah untuk video. Di tombol oranye ini akan merekam video. Timernya ada di sebelah sini. Untuk stop kita tinggal pencet lagi. Kita beralih ke kamera. Jadi ada di tombol ini kamera. Video, foto, tinggal merubah dengan sangat mudah. HDR on, HDR off, tinggal
Pencet saja. Oke, sebentar. Masuk ke pilihan kameranya. Dan ini adalah tombol untuk memakai kamera depan dan kamera belakang. Kita juga bisa menggunakan tinggal slide-slide begini saja. Swipe ke atas, swipe ke bawah untuk menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Cukup mudah.